He's been really devastating with some of his runs. Yeah, and a celebration when he's already sitting down on the bench as well. That very often. Don't think I have before. Sofyan Amrabat menampilkan penampilan masterclass di tengah saat Maroko mengalahkan Tanzania 3-0 di pertandingan pembuka Piala Afrika. Gelandang Manchester United Sofyan Amrabat bermain sepanjang 90 menit termasuk waktu tambahan saat Maroko memulai kampanye Piala Afrika mereka dengan mengalahkan Tanzania 3-0. Mantan bek Wolverhampton Wanderers, Romain Saiss memberikan Maroko keunggulan 30 menit setelah pertandingan dimulai untuk membawa timnya menuju kemenangan. Azzedine Unai menggandakan skor di babak kedua melalui gol brilian di luar kotak penalti. Gol ketiga Youssouf En-Nesyri memastikan kemenangan dan memastikan Maroko mengamankan 3 poin di Stadion Stade de San Pedro di Pantai Gading. Ziyech! He can't handle it, it's an opening goal! The exchange once again. Unahi! Unahi! Scorer. And Rafa came in. This is it! Bintang United Amrabat memulai sebagai poros lini tengah Maroko bersama Salim Amala. Amrabat melakukan 69 sentuhan bola selama berada di lapangan. Dia berhasil melepaskan 60 dari 63 operan yang dia coba dengan akurasi operan luar biasa sebesar 95%. Lebih banyak dari bintang manapun yang bermain 45 menit atau lebih dalam pertandingan itu. Pemain pinjaman Fiorentina itu berusaha mengirimkan 6 bola panjang ke rekan satu timnya. Bahkan semuanya menemukan target yang dituju. Amrabat memang tak mencoba melakukan tembakan dan tak melakukan dribble apapun. Dia ditugaskan untuk bertahan dan melindungi lini belakang Maroko agar tak mudah ditembus. Pemain berusia 27 tahun itu bagus dalam bertahan. Ia terlibat dalam 7 duel darat dan menangkan 4 di antaranya. Amrabat berhasil melakukan tantangan di udara yang dia menangkan. Amrabat juga melakukan 3 tackle sukses. Statistik apik Amrabat ini dicatat berdasarkan SofaScore. Manajer Atlas Lions, Walid Regragui, berbicara setelah pertandingan dan menekankan pentingnya tim nasional untuk tetap rendah hati dan hanya fokus pada penampilan mereka. Maroko yang tentunya merupakan salah satu favorit untuk memenangkan AFCON akan berusaha untuk melanjutkan kemenangan pembukaan mereka ketika mereka menghadapi Kongo pada hari Minggu. Tentu, ini menjadi awal yang positif untuk gelandang Manchester United Sofyan Amrabat di Piala Afrika dengan membantu Maroko meraih kemenangan 3-0 atas 10 pemain Tanzania. Amrabat dianggap melakukan tugasnya dengan baik di lini tengah dan ia pun berperan dalam gol ketika Maroko pada menit ke-80 dengan merebut bola melalui tackle brilian saat Tanzania berusaha mematahkan servisnya. Youssouf En-Nesyri mencetak golnya lewat penyelesaian apik memanfaatkan umpan silang Achraf Hakimi. Hashtag, of course it is still the 2020 with the clearance, not very far though. It was well guided to really keep close tabs on. Sat back a bit at the beginning of the second half because of how they for help. Tanzania survived that one, but maybe they're not done with yet. Amrabat. Jelas laga ini pun memperlihatkan bagaimana sosok Amrabat ini bisa bermain bagus di lini tengah. Yang mana hal ini jarang ia dapatkan ketika berseragam merah Manchester. Di mana Manchester United disebut-sebut sangat kecil kemungkinan mempertahankan Sofyan Amrabat pada akhir musim. Gelandang yang bermain untuk Maroko di level internasional ini tiba pada musim panas dari Fiorentina. MU menandatangani perjanjian pinjaman dengan opsi pembelian dengan klub Italia tersebut. Menurut The Sun,
Setan Merah kemungkinan besar akan membiarkan masa itu berakhir tanpa merekrut Amrabat secara permanen. Amrabat kemungkinan besar tak akan bertahan di Manchester United setelah musim panas. Mereka punya opsi untuk menjadikan kesepakatan itu permanen. Namun saat ini manajer tak membuat rencana untuk melakukan hal itu, kata sumber Sun. Oh, Ziyech is all over. Making sure that he's aware, giving that cover. Once again, making himself useful for the second ball, second action. Comes off in the 38th minute. Amrabat does well at the moment. He was with JS Kabylie of Algeria. To the confidence in front of goal, but also maybe just... easier after this. Yeah. Sofiane Amrabat. It's Mvula, the only man sticking up front. Suggested areas in that midfield. Amrabat. Manajer MU Erik ten Hag berencana mengembalikan Amrabat ke Italia pada akhir musim ini ketika masa peminjamannya berakhir. Tak ada keraguan bahwa Amrabat adalah pemain bagus, tapi ada pertanyaan apakah dia cocok untuk Premier League, kata sumber itu. Dia melakukannya dengan sangat baik di Italia, tetapi kecepatan permainannya sangat berbeda. Dan ini adalah area di mana dia kesulitan sejak tiba di United. Mungkin ada ketertarikan di klub-klub lain di Eropa. Namun saat ini, ia tak akan bertahan di United. Seperti yang diketahui, Amrabat diboyong dari Fiorentina pada musim panas 2023 dengan masa peminjaman semusim. Setan Merah tertarik merekrut sang pemain setelah tampil terengginas di Piala Dunia 2022. Really devastating with some of his runs. Yeah. And the celebration when he's already sitting down on the bench as well. That very often. Don't think I have before. Namun dalam 17 penampilan di semua kompetisi bersama Setan Merah, ia gagal meningkatkan performa MU secara signifikan. Sumber di Old Trafford mengatakan, ada kekhawatiran Amrabat tak cocok untuk Premier League, ditambah seiring mulai apiknya permainan pemain muda MU Kobbie Mainoo. Keputusan untuk tak mempermanenkan Amrabat juga dipengaruhi penampilan Kobbie Mainoo. Pemain yang dijuluki Paul Pogba Mini itu mulai tampil impresif kembalinya ia dari cedera engkel. Gimana Football Lovers? Aduh, pasti seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So,